Peringati Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, petugas gabungan dari BPBD dan Basarnas Jember gelar simulasi bencana. Simulasi menggunakan skenario penyelamatan dan evakuasi korban gempa. Ratusan warga di Jember nampak panik saat terjadi gempa. Mereka berlarian, berusaha keluar dari rumah dan perkantoran untuk selamatkan diri. Tak sedikit mereka yang terluka dan harus dievakuasi. Sementara di antara warga terjebak di dalam perkantoran bertingkat, dan petugas penyelamat harus bekerja keras untuk selamatkan para korban. Aksi yang dilakukan para petugas BPBD dan tim SAR Jember ini merupakan simulasi dalam penanganan bencana gempa yang digelar untuk memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional. Laporan yang kami terima dari BMKG, tidak hampir setiap hari di negeri ini terjadi gempa. Hampir setiap hari, karena satu hari itu bisa di 3 kali lokasi kejadian gempa. Jember juga iya, tapi alhamdulillah di kedalaman yang cukup dalam di sekitar pantai selatan. Dan ada, tapi tidak terasa. Tapi kemungkinan itu kan bisa saja terjadi, karena potensinya ada. Sehingga kita ambil kegiatan simulasi ini dari gempa, karena memang satu informasi yang dapat kami terima, yaitu laporan yang kami terima dari BMKG itu sendiri. Melibatkan 800 petugas gabungan, simulasi ini untuk memperkuat kemandirian petugas dan warga dalam menghadapi bencana yang setiap saat bisa menimpa. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET.